channelnya Dinda Mira. Kali ini aku mau bikin video bareng sama teman-teman aku dan aku mau battle lipstick-lipstick lokal, lip cream lebih tepatnya yang pasti banyak teman-teman yang pakai. Selain harganya murah, dia juga mudah banget dijangkau, kayak banyak store yang menjual produk ini. Nah, nanti kita bakal kayak tes ketahanan gitu. Kita aplikasiin di bibir kita dan kita nanti bakal makan roti. Nah, nanti kira-kira lipstick dengan brand apa yang paling awet di bibir kita. Oke, sekarang aku panggil teman-teman aku dulu. Ini dia. Tada! Hai, Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Oke, sekarang ada satu lagi. Ini dia. Tada! Ini dia Ratu. Yeay. Assalamualaikum juga, Siti. Sekarang teman-teman pengajian aku udah pada datang. Sekarang kita udah siap. Kalian siap? Siap. Okay. Siap ngapain aku ya? Aku pengen ketawa. Jadi, ya. Jadi di sini aku punya 3 lipstick. Satu dari Wardah, ini yang terbaru. Velvet Matte Lip Mousse. Kamu udah pernah coba belum? Belum. Kamu? Aku gak pernah pakai lipstick, Kak. Kamu gak perlu ya? Butuh cuma air wudhu aja ya? Ya Allah. Air wudhu aja udah cukup ya. Okay. Terus yang kedua ini ada Pixi yang... Pokoknya yang lip cream deh. Terus yang ketiga ada Emina. Nah, dari ketiga lipstick ini aku udah pernah pakai yang dua ini, tapi yang ini belum. Nah, sekarang aku mau pilih ini. Aku buat kita tes bareng-bareng. Nanti aku bakal ngilangin lipstick aku dulu. Ratu juga. Oke. Okay. Kamu enggak pakai kan ya? Enggak. Ya, jadi aku ngilangin lipstick dulu, nanti habis itu langsung kita aplikasiin. Oke. Okay. Sekarang teman-teman aku ya kan. Sekarang teman-teman aku udah menghilangkan bekas lipstiknya. Bibir kita semua udah enggak ada. Oke. Dan sekarang kita mau langsung aplikasiin lipstiknya ke bibir kita. Yeay. Kamu yang shade apa, Siti? Tapi ini aku baru pertama kali nyobain warna ini. Nomor 9, gak kelihatan bacaannya. Coba aku bantu. Ini coba yang Baby Fox 09. Lihatin ke kamera gini, sini, Kak. Sini. Kak Ayu. Aku apa ya? Kamu tunggu dulu dong. Nanti tunggu dulu aku. Yaudah. Kamu kasih tahu dulu itu kamu yang shots apa, Kak? Gimana sih, Kak? Biasin dulu, ntar baru shots untuk sini. Oke, okay, ini aku pakai Wardah yang terbaru, Velvet Matte. Nah, kalau aku ini adalah Pixi Lip Cream yang nomor 07 Vintage Rose. Oke, okay, langsung aja kita aplikasiin. Langsung ya. Oke. Okay. Tadi aku udah pakai dikit. Ini harus yang full cover ya di bibir. Karena kita mau coba ketahanannya. Gitu kan. Iya, yeah. Kamu bisa kan? Siti bisa kasih pakaiin dong. Pakaiin, gengs. Siti bisa pakai serum. Soalnya kan kamu biasa cuman pakai air wudhu aja. Jadi aku khawatir kalau kamu tuh enggak bisa. Sama siapa enggak bisa? Wow, bibir aku sangat kering. Udah full belum sih kayak gini? Udah. Sumpah aku tuh aku nggak pernah pakai lipstick yang full kayak gini loh. Ini cuma tek. Sesat. Kayaknya warna aku. Dan coba aku pinjam kaca full aku yang pernah aku pakai. Oh iya? Iya. Wah, selamat ya. Sumpah. Baru pertama kali. Warna gue orange sih nggak sih? Apa pink? Pink. Masa di apa gue orange? Di gue. Kalau gue ini warnanya pink. Pink banget. Iya. Kok orange sih di sini? Harusnya lihatnya di sini. Oh ya. Udah. Udah. Oke,
Okay, nah gimana sih cara kita mencoba ini tahan apa enggak? Jadi aku sudah menyiapkan roti. Roti-roti ini satu buat kamu. Aku yang coklat dong. Nih. Thank you. Dan satu buat aku. Kamu mau yang coklat apa yang kayak gini? Itu aku yang sandwich kacang aja. Oh itu. Ada yang blueberry nggak? Lah dikira gue tokoh. Ini cuma dua rasa. Ya udah langsung aja kita buka dan kita cobain. Oke. Okay. Ini panas dulu. Kalau menurut kamu bibir kamu jadi lebih moisturized atau apa gitu nggak? Pakai. Bibir aku jadi kering. Kering. Tapi ini cukup moist sih buat ukuran lip matte. Okay. Dia lip matte kan. Cream matte. Menurut kamu berarti dia benar finishingnya matte tapi cukup lembab. Iya. Kalau kamu kan baru pertama kali ini pakai Wardah, menurut kamu gimana? Menurut aku, dia tuh ringan. Jadi pas diaplikasiin, terus pas dipakai juga ringan gitu. Wow. Wow. Beneran ringan terus kayak ya enak aja. Oke. Enggak kayak atau gimana? Kamu jelas. Kalau aku nggak ada yang tanya ya. Iya kamu gimana? Pas dipakai ini baru pertama kali juga kan? Iya ini aku baru pertama kali pakai Pixi. Kalau menurut aku berasa sih pakai lipstick di sini dan berat gak? Kalau teksturnya karena aku udah pernah pakai Wardah lebih ringanan Wardah. Kalau ini ya pokoknya berasa deh kayak berasa pakai lipstick itu dan karena bibir aku lagi kering jadi pecah-pecahnya tuh masih kelihatan gitu. Berarti harus pakai lip balm dulu kalau misalkan pakai ini ya. Nah, sekarang mau tanya dulu deh. Kalian kira-kira ngasih nilai berapa waktu pertama pakai ini dan nanti berapa waktu kita udah makan roti? Kamu berapa? Aku 8. Skalanya berapa? 1 sampai 10. 8. Aku kamu. Aku 5. Aku 5. Hah? Aku serius? Kamu 5. Oh. Aku 6,5. Oh iya? Karena apa karena aku tahu? Karena bibir aku lagi jelek. Oh, berarti bukan nggak 100% salah produknya, tapi juga kondisi dari bibir kita. Ini bibir aku aja yang ya. Tapi ini aku suka, kayaknya aku bakal otw beli sih. Wow, ini aja minta. Ambil nggak sih abis ini? Ya nyong. Oke, yuk. Ya udah yuk. Kita coba makan ya. Selamat makan. Boleh nggak langsung pakai jari? Boleh. Nggak boleh lah. Harus gini. Kita harus gini. Yuk, gengs. Kak Siti boleh pimpin doa dong. Iya, udah. Biasanya aku kalau misalnya makan doanya kayak gini ya. Ayo, gengs. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Kok bisa bismillahirrahmanirrahim? Baiklah, kita berdoa sendiri-sendiri aja. Amin. Oke, selamat makan. A few inches later. Oke guys, sekarang kita udah selesai makan rotinya. Kita udah kenyang banget, udah habis semuanya. Kita juga udah minum. Dan sekarang kita mau ngaca lihat kondisi bibir kita kayak gimana. Dimulai dari roti, udah mulai duluan. Aku dari apa? Transfer sih tadi. Iya. Terus kayak terus di sini udah kayak hilang gitu kan sih? Tengahnya hilang. Iya, tengahnya hilang. Jadi menurut aku ya nggak begitu ini sih, nggak begitu tahan lama. Gak begitu tangguh dia. Kasih tangguh. Kalau kamu Kak Siti, kamu dulu. Kalau tadi aku lihat Ratu, dia pertama kali gigit langsung transfer. Dan Siti juga langsung transfer banyak di roti. Jadi dia kayak makan roti bersama dengan lipstick ya. Nah, beda dengan Pixi, tadi waktu aku makan dia enggak yang transfer kalian semua lihat, tapi ini kelihatan sih pasti di tengah-tengahnya pada hilang dan ini tuh kayak rusak gitu loh, ini sih? Iya. Kayak pecah-pecah gitu loh. Kering-kering. Nah, itu pecah. Kayak bibirnya. Ini tadi enggak segini. Oh, enggak sih. Itu biasa ya, Kak? Itu enggak segininya, tapi itu jadi kayak soalnya aku kalau pakai ini sama ini kekeringan dari bibir aku tuh bisa ke-cover gitu. Jadi ini enggak recommend buat teman-teman yang punya bibir yang kering. Mantap. Kamu harus berdoa dulu, guys. Bismillah. Enggak perlu. Tanganku wangi. Wow. Wow. Walaupun ini proof dari awal dan dari yang memilih dia, ternyata dia yang paling bagus, gengs. Wow. Karena dia ada copot di sini, terus aku jilat, itu tetap enggak hilang.
Iya sih. Bagus banget kan? Iya sih. Kayaknya ini punya Dinda doang lah. Masa? Curhat dikit boleh? Boleh. Gue punya, tapi warna coklat gitu di rumah. Cepet banget hilang ah. Atau nyatu emang warna gitu. Enggak sih, coklat. Itu kelihatan. Ya. Oh, kalau yang coklat. Biru coklat dong. Makanya, udah kan? Biru warna coklat kan? Enggak. Tapi cepet hilang. Oke, okay. Tapi kalau aku lihat dari Ratu dan Siti, ini sih yang paling parah. Yang paling bagus menurut aku. Itu kayak tergantung bibir. Gimana ya maksudnya? Oke, jadi nilainya setelah makan. Tadi kan sebelum makan aku nilainya 8. Sekarang setelah makan aku kayaknya aku kasih dia nilai 5. Karena benar-benar sebenarnya teksturnya ini beneran ringan banget. Jadi pas diaplikasi itu ringan, nggak terlalu berat. Karena benar-benar transfer dan hilang, jadi nggak tahan lama gitu di bibir. Tapi kamu udah stay gitu. Sorry. Sebenarnya itu masih ada, cuman yang nggak kayak awal aja, nggak sebagus awal. Iya. Tapi nggak stay kan? Dia maksudnya nggak kayak nempel banget gitu. Berapa ada yang stay? Berapa ada yang leave? Tapi kan tadi kamu bilang kayaknya aku mau beli ini deh abis ini. Nah terus gimana sekarang setelah udah tahu tetap mau beli apa enggak? Aku boleh nyebut brand lain gak sih? Boleh. Aku lebih karena aku pakai brand Maybelline yang apa sih? Superstay. Iya, Superstay Matte Ink Lipstick itu. Kayaknya aku bakal tetap ke dia ya. Tapi kalau misalnya untuk beli ini atau enggak, kayaknya namanya juga cewek ya. Pasti bakal beli. Bakal beli walaupun penilaian kamu kayak tadi. Iya, karena gimana ya maksudnya ya nggak apa-apa lah koleksi apa misal kamu beli ini karena ringan kalau misalkan si matte ini itu kan misalnya iya benar jadi perbandingannya kalau si Wardah ini ringan kalau si matte ink Maybelline itu tuh agak berat gitu di bibir ya nggak sih ya berarti sebenarnya ada plus minusnya sih tapi si matte ink itu benar-benar stay gitu kalau kita makan nggak hilang sama sekali kayaknya aku mandi aja nggak hilang deh kalau pakai micellar iya benar iya lanjut kalau menurut Siti gimana menurut kamu dulu kan kamu tengah. Ya udah deh, aku dulu. Dulu maaf ya. Lanjut. Kalau menurut aku nilainya tetap sama, tetap 5. Tapi mungkin ini juga karena kondisi bibir aku yang emang enggak match sama kering kerontang. Enggak match sama formulanya Pixi. Jadi aku lebih pilih Emina. Lalu kenapa kamu ambil itu daripada ini? Karena aku belum pernah coba ini, Kak Siti. Jangan ketok-ketok. Oh iya, maaf. Gak lah, aku Kak Siti. Kak Siti, kenapa sih lagi PMS ya? Iya. Kenapa sih, Kak? Lagi PMS. Oh beneran? Iya. Oh, udah mau habis. Penilaian pertama aku, ini kan tadi 6,5. Sekarang berubah jadi 8,5. Wow! Pas awal aku coba kan kayak kering banget gitu, krek krek krek. Terus abis itu aku makan terus jadi kayak lembab. Iya benar gitu kan, sensasinya kayak gitu kan. Semakin lama tuh semakin moist, tapi nggak hilang, tetap stay. Iya. Berarti beda yang ini kuat banget. Iya. Beneran deh, jadi ini tuh kan harganya murah banget. Nah ini harganya cuma 45.000, 50.000 aja bisa kembalian lagi, tapi sebagus itu ya, sebagus itu ya. Iya. Gimana? Iya, dan aku pun setuju banget. Aku sehari-hari juga pakai Mina dan emang gitu kayak pertama diaplikasin kayak okay. Tapi lama-lama tuh kayak dia menyatu dengan bibir dan bagus gitu. Okay, teman-teman semuanya, makasih sudah nonton video kita kali ini. Buat teman-teman yang kira-kira mau komen, menurut aku bagus kok yang Pixi atau enggak yang Wardah atau enggak yang Emina menurut aku kurang atau gimana, kalian bisa komen di bawah. Misal namanya Wardah, dia kan lagi ngeluarin yang terbaru ini. Nah aku dikasih tahu Wardah yang terbaru atau Wardah yang apa, Emina yang cream matte gitu. Jadi supaya aku tahu apa yang gak mau. Pokoknya makasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian follow Instagram Ratu di bawah ini. Follow Instagram Siti. Aku mama Instagram. Dan follow Instagram aku juga di Adinda Mira, follow fashion brand aku Mira underscore official dan kari.id dan Kumerona. Dan jangan lupa juga follow Usman Foundation. Kalian harus ikut sedekah setiap Jumat bareng Usman Foundation. Terima kasih semuanya, makasih Ola, Cirida. Bye.